Cuk. Sepeda. Ya baik nah. Hai, sekali sama guys. Hello guys, lama tak jumpa, lama enggak nge-vlog ya. Ini sekarang lagi turun salju di Tokyo. Ini salju pertama. Ya, salju pertama di tahun 2022. Ini lumayan lebat kali ini saljunya. Sampai kayak gini sepeda ini, kalau naik sepeda bisa jatuh ini. Keranjang penuh kayak gini keranjangnya. Aduh. Lumayan lebat. Kayak gini cuy. Oke, sekarang di suhu 0 derajat. Wah, dingin. Ini naik sepeda tapi takut kepleset ini. Kebanting nanti soalnya. Aduh. Lumayan lebat cuy. Nah, inilah salah satu apa ya, tantangannya kalau kerja di Jepang. Kerja di Jepang terus pas musim dingin itu lumayan dingin, apalagi kalau yang nggak terbiasa dengan cuaca dingin kayak kita ini kan, itu tangan kadang ada yang merah-merah bengkak gitu kan. Akhirnya ini sampai apa tuh, jalan kaki aja kayaknya daripada naik sepeda, takut kepleset. Ya lumayan sih jarak apa tuh ke tempat kerja itu 10 menitan lah, jadi jalan kaki juga nggak masalah, mobil sampai kayak gitu. Kepleset sendiri. Nah, gue sekarang lagi pulang bareng temanku anak Vietnam. Hah? Tuh. Hah? Duga toter. Video, video toter. Video? Oh, this is my vlog. Dia anak apa? Vietnam. Ciao. Anak Vietnam. Ciao. Oh, so Vietnam. Dia bareng kerja sama saya. Tapi beda lantai. Dia juga perawat dari Vietnam. Koko kara, masuk bit, ikut no. Dia sepedanya disimpan di perusahaan.
terus jalan kaki katanya pulang. Gak pengen naik sepeda. Asta mau tasuk king? Asta suk king? Ya ba ya ba ya. Gak kok kah? Eh kiwa? Cinque wa desu yo? Cinque wa janai? Cinque wa? Cinque wa. Cinque wa. Basu de iku na? Watashi wa basu de. Basu de. Sore kara? Kasai ni. Ah, kasai ka. Ah, sotta. Watashi cinque wa. Kasai wa chotto toi kara. So? So. Wa. Demo wa. Ah.近い。近い。ああ。そっか。うん。ベトナム語でハロなんという。シンチャオ。シンチャオ。シンチャオ。シンチャオ。シンチャオ。インドネシアはハロ、一緒。うん。 Hello, hello. Oh. So, ego to isho. Oh. Sugoine. Kotoshi mo futta to yo ne. Kotoshi mo. Kotoshi to kyonen. Ah, kyonen mo futta. Futta? So. Demo kono gurai janai. Sukoshi dake. Ah, chotto dake futta ka. 今年はちょっとやばい。いや。危ない。私はもっとが欲しい。もうちょっと待ってくれ。いいえ。準備をもっと振ってほしい。もっと振り？新潟、あ、そう、私こっち。新潟行った方がいいですよ。新潟式場。バイバイ。バイバイ。気をつけてね。 Nah, di sini saya belok sini soalnya dia masih jalan lurus ke sana. Apa tonya? Waduh. Tuh, ada orang yang beresin pohon dari salju tuh. Besok dia gak kok katanya, tapi nggak pengen bawa sepeda, langsung naik bus aja. Sedikit apa ya, sedikit menantang juga sih kalau kayak gini. Udah. Salju pertama di Tokyo di tahun 2022. Semoga di tahun ini membawa berkah. Amin. Asik. Kita coba naik sepeda ya. Stop, udah nggak terlalu licin di sini. Bismillah. Ya, lumayan lah. Ntar lagi sampai apa toh? Ah.
Alhamdulillah, akhirnya sampai. Lah, ada ko haiku tuh. Ada ko haiku yang main salju depan apa tuh? Lu ngapain di sini? Lu ngapain, weh? Ngapain, weh? Weh, naik, weh. Enggak dingin apa? Enggak, aku main salju. Ada. Sendiri pula dia tuh main salju. Loh. Alhamdulillah udah sampai di apa tuh? Ya, inilah tantangannya kalau di musim dingin. Ya, cukup sekian vlog hari ini. Jangan lupa ikuti vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kok hai tuh senang banget tuh main salju. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.